gara-gara ugal-ugalan. Ini ada nih, kecelakaan terjadi gara-gara ugal-ugalan di simpang Tigo Mayang nih. Nah, kejadiannya terekam CCTV nih, yang menewaskan penumpang sepeda motor akibat ugal-ugalan membawa motornya nih. Ini pun viral di media sosial karena ini kawannya ditinggali nyelur. Nah, ini apakah bisa dibilang kawan kayak gini? Gimana informasinya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Kecelakaan maut kembali terjadi di Kota Jambi. Kali ini terjadi di Simpang Tiga Mayang, Jalan Insinyur Haji Juanda, Kelurahan Simpang Tiga Sibin, Kecamatan Kota Baru, pada Selasa 16 Agustus 2022 dini hari. Tampak dari rekaman CCTV yang beredar, kecelakaan ini bermula ketika satu sepeda motor yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Tugu Juang. Namun sesampainya di Simpang Tiga Mayang, penumpang sepeda motor yang berinisial YR bersenggolan dengan tiang rambu lalu lintas yang menyebabkan YR langsung terpental dan tewas di tempat. Mendapati temannya tewas setelah kejadian tersebut, pengendara motor yang tidak diketahui identitasnya malah langsung meninggalkan temannya yang sudah tewas tersebut. Atas kejadian ini, Kasat Lantas Polresta Jambi, Kompol Aulia Rahmat mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan pencarian terhadap pengemudi sepeda motor tersebut. Terkait penumpang yang tewas, saat ini telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dimas Anjaya, JEK TV, melaporkan.